Ramadan momen memperbaiki bacaan Quran. Habis tarawih witir, habis witir ceramah, habis ceramah malam ini biasanya ceramahnya habis isya, malam ini ditunda habis tarawih. Padahal mestinya kita tadarus, tadarus luruskan lagi bacaan. Tadarus bukan menunjukkan kelebihan, tadarus menunjukkan kekurangan. Saya ini kurang bagus, kurang hafal, kurang tajwid, kurang qalqala, kurang idgham, kurang gunnah, kurang bila gunnah. Ini maka kita luruskan bacaan kita. Alhamdulillah, saya yakin Bapak dan Ibu malam ini malam ke-12 berarti bacaan Qur'annya sudah 15. Kenapa begitu? Karena akan khatam, biasa tradisi kita khatam malam 27. Malam 27 bahagia, maka dipasanglah lilin banyak, lampu-lampu lomba memasang. Lampu ada lambang gambar lancang kuning layar malam, ada lambang masjid, masya Allah. Itu dulu dipasang, kenapa? Karena orang senang merayakan habis khatam Quran. Dikumpulkan anak, kumpulkan istri, duduk bersama baca doa khatam Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Duluan anak dikumpulkan di masjid. Kami dulu kalau sudah khatam Quran ramai datang ke masjid. Yang penting bukan baca Qurannya, makan pulut sama ayam panggang. Itu bonusnya, ada telur ayamnya. Ini syiar, tapi masjid tetap dijaga bersih. Jangan sampai karpet tumpah air liur basi, jangan sampai tumpah itu santan, tetap dikasih plastik macam karpet kita, masya Allah. Saya sujud tadi lama tak terasa, di sebagian karpet ini kadang sujud sebentar aja pingsan kita, lembab macam-macam kena hujan 3 tahun. Tapi di masjid Al-Qura bersih, tak ada lagi kurangnya. Apa lagi kurangnya masjid? Tak ada, lengkap, sempurna sudah semua.